Fotoku di profil nipu uang kena tolong juta setengah open nyejolil malah sampai ya jadi konten. Loh. Loh iki lho wis mlebu konten wis tak rekam. Enggak. Apa digawe viral? Gini, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, saya ulangi lagi sama sampean. Kalau sampean sudah urus visa sama Bandung, ya kan? Sampean kan sudah bawa resit tanda terimanya. Terus sampean sama majikan juga hapcok, itu enggak perlu kancong, enggak perlu khawatir. Tapi memang benar ya harus tetap di follow up sama staffnya. Iki kira-kira visaku kapan, wis munggah apa gurung? Oh, wis munggah, Mbak. Cuman belum ada kabar dari imigrasi. Nah, kalau belum ada kabar sama imigrasi, nek sampean sik, Kak. Sik tetap kancong, sampean bingung, sampean bisa telepon ke imigrasi. Jadi namanya sampean sopo, nomor KTP ini piro, ditanyakan apakah visa saya sudah kelar diselesaikan, ya itu silahkan, itu juga boleh, itu bisa tambah lebih akurat lagi jawaban dari dia. Oh iya, ongoing proses, nanti kalau sudah kelar pasti akan dikirim ke alamatnya, dia bilang gitu. Atau aku kan pasti akan dilewatkan agent, kalau dilewatkan agent ya nggak apa-apa, nanti kalau sampean telepon sama Koko Steve nggak diangkat, nanti tak kasih nomornya Koko Thomas. Nah, kalau Koko Thomas sampean bisa bahasa Kantonis, sampean tanya bahasa Kantonis, nanti tanya Koko Steven ada di sebelah nggak gitu loh. Kalau si Koko Thomas bilang oh ada, boleh dong saya disampaikan visa saya atas nama ABCDEFGHIJ. Apakah sudah selesai atau masih di situ atau masih ongoing proses, kan kayak gitu. Jadi pada prinsipnya kalau kita nggak bisa dihubungi agennya, kita bisa langsung ke imigrasi. Itu malah jelas akurat. Jadi sampean kalau toh pun nanti sampean keluar, visa sampean habis terus sampean ditangkap, ya ini tak kasih tahu ya, kemungkinan yang terjadi gitu loh, kan sampean khawatir lah. Makanya tak cerita nih Ben. Ben gak khawatir. Kalau misalnya sampean ditangkap, lapor polisi, otomatis yo polisinya pasti akan telepon. Sing pertama KJRI, sing kedua agent sampean. Nah, nek wis majikan dulu sing akan ditelepon. Sampean dimintain sampean dua nomor telepon. Dua nomor telepon yang sampean ingat siapa. Pasti nanti dimintain sama mereka terus disuruh telepon atau mereka yang telepon. Jadi kalau mereka yang telepon, telepon agent nomor kantor ada, nomor majikan juga ada. Kan kok Mas, pasti majikan panik kan? Lah apa iki? CC-ku kok dicekel kantor polisi bla 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 bla, ibaratnya ngene ya. Langsung telepon ke agent, gelem gak gelem agent disikat habis, ya kan? Iki piye iki kok gak diurusi ABCD bla 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 bla, kan kayak gitu tuh. Sampai duduk manis aja di kantor polisi, tenang-tenang aja. Ayo we kapok opo ra we lah ngono. Jadi gak perlu ku. Ya kalau penjelasannya kayak koko gini enak. Lho ya jelas mangane sampean ngomong ambek aku ket biyen. Maksudnya gini kok, soalnya sebelum kau ke 2 bulan aku udah ngajuin. Kan majikan gini, anu nyonya visa saya udah mau habis, saya ajuin aja sendiri. Bayar 230 saya bisa, saya udah dapat itu dong. Caranya semua, cara ngajuin visa udah dapat semua. Mau tak ajuin, majikan tanda tangan ini takut dikirain saya mau ngapa-ngapain. Ini visa nyonya katanya, kamu gak usah ngajuin sendiri, mendingan lewat agent aja. Aku bayar cash pokoknya, aku bayar cash lewat apa namanya, lewat agent dia bayar cash kok. Jadi gitu masalahnya, tadinya saya mau ngajuin sendiri gitu loh. Iya nggak apa-apa, bagus dibayarin malah enak. Jadi sekarang tak jelasin. Nah sekarang kayak gini loh. Maksudnya aku sebelum 2 bulan harus tak jok nih kok. Nggak jadi-jadi kan, ini dalam tanda kutip pokok suruh nunggu tapi kan udah gauke sebulan gitu loh kok. Nggak ada penjelasan gitu. Ya nggak ada penjelasan ya. Nek dijelasno kayak aku mang tenang kan. Tenang,
jadi saya ayem lah nek koko iki sabar sih mbak nunggu ngono lah nek koko satru kan misalkan kayak gini penjelasannya kan oh berarti aku harus dijokno tapi urung mudun kan gitu toh lah ini aduh tak telepon kok visa saya gimana sabar mbak nunggu tapi nggak ada penjelasan kan saya tanda kutip worry gitu loh kok. Soalnya kan gini nih mbak, aduh. Jadi gini saya bilang kalau pegawai agensi itu kan ya sampean ngerti dhewe lah sing diurusi akeh terus bayarannya juga enggak gede. Lah nek aku malah gak dibayar. Malah aku kan malah gak dibayar. Tapi kan iso ngekei. Iso ngekei info gitu loh. Iya. Enak, enak. Makanya ini tadi solusinya aku telepon Koko Sandro aja. Mungkin penjelasannya lebih akurat gitu loh maksudnya. Jadi aku enggak worry udah gauge bulan loh kok. Iya. Tahu. Iya, pokoknya telepon saya. Kalau urusan apapun semuanya telepon. Majikan aman kan sekarang? Masih suka ngombe-ngombe enggak? Membingung-bingungkan, malah kadang mengancam intermediate juga. Padahal saya sudah setahun dia ini orangnya otaknya agak stres. Ke Cina nih ya, sebelum pergi ke Cina. Nanti kalau saya pulang dari Cina kamu enggak gini. Aku ngambil jajan baru lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya harus kuat mental saya sebentar lagi finish gitu. Aduh kok ujian hidup beneran. Telepon saya, nek budrek telepon saya nonton konten saya kan iso. Ya kan? Aku pengen gawe konten jari. Alah le sampean prei jualan-jalan muacak dhewe duolen foto-foto. Endi orang goleki aku? Enggak, aku nek macak ngono kuwi to, macak ngono kuwi mari part-time kok. Aku kan target li mobil itu kan emang jujur saya ada sebuah apa ya? Pinjaman mimpi. Di sini aku harus duwe iku. Diancam di intermediate kok otomatis tanggung jawab saya di sini masih sampai bulan Juli. Harus kuat gitu kok ngerti nggak namanya tulang punggung kok suami cuman ngomong anak kan ngandelin saya nek tak kirimi gajiku gerbulan ente aku gak nyantol aku bisane aku iso di mobil intinya piye carane gitu loh kok jadi aku orang yang bertanggung jawab tapi ada mental dari majikan diancam di intermediate visa ora mudun stres lah kok aku part time terus asline iki nek minggu jadi aku karaoke 2 jam 2 jam itu buat ngibur awak ngono lho Mbak Mbak aku iki yo maca status e sampean dadi ngene lho urip iki ora usah ngrungokno cangkeme tangga. Soale nek sampean susah tonggo tepuk tangan, ya kan? Dadi wis bener, mangane wis apa enek aku lho maca, statusnya sampean lho aku ngerti. Mbok kono tonggo kiwa tengen ngalor ngidul cangkeme sampe mblendes, yang penting sampean enjoy, keluarga aman terjamin dan enggak ribet-ribet sampean enggak usah susah-susah nek ngene iki. Kan sampean masih mikir cemot ndase iki piye. Tapi saya udah ada solusinya kan gini kok. Saya tujuannya orang gak tekno cangkeme tonggo emang ada tujuan gini loh. Saya punya anak cucu jauh perjalanan 1 jam dari kampung. Saya intinya harus punya mobil karena buat anak saya lahiran. Sedangkan posisi suami anak yang kecil-kecil 2 kan masih kecil. Kalau naik motor gak ada yang megangin kan ngantuk nek pas lahiran. Intinya aku berjuang kalau dia lahiran aku kudu wis ndirodo papat. Nek anakku loro ngantuk otomatis kan bisa tiduran di jok belakang gak kayak naik motor ribet gitu. Aku mikir nek anak bujuku kok bukan karena iya aku ngerti tapi paling tidak angkanya itu kan sing ora sing nemen-nemen gejrete kan sing sampean dadi was-was kan yo iso dipetung sampean ora kudu sing rego sak mene minimale kan intine kan iso gengiyup anake iso putune iso bener. Ketutupan terus sampeane gak sempot-sempot jantung kan iku sing penting. Yeah. Tapi enggak kok mobil saya juga enggak mahal banget. Iyalah wis. Iya, aku ngerti, ya. Tapi pasaran harga nek menurutku yo jek wow.
Oh, sih kok kan enggak kok karena ekonomi saya, suami kan semua dari saya, Duh, makanya saya iya mbak, eh baju aku yo ngerti, tapi aku kita iki ngerti, aku iki yo ngerti bakulan, ngerti aku iki yo bakulan, aku yo duwe, aku yo duwe barang-barang rego sakmono, rego luwe, ngisori nggak apa-apa, ya wis intine ya sudah, itu semuanya udah sampean putuskan, ya berdoa aja terus yang rajin, kasih servis buat majikannya. Nek apa mabuk mendem-mendem kelamben ya sampean kemuli adem-adem. Sih. Pas malam-malam tahu enggak kok jam 3 dari Taipo mabuk. Posisi saya bawa ransel gede. Jam 3 lo kok naik taksi terus kocone kan gini. Cece, le yo mau Cina, mau Cina. Sedangkan saya kan tiap bulan setoran kirim suami ya otomatis Taipo ke Kowloon harus sedia 500 dong. Saya nggak punya uang, saya bilang sama temennya. Terus dikasih temennya, ini jaja buat bayar taksi, sedangkan dia udah teler. Wah, naik taksi kok jam telu bengi jajan bayang nih. Iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Ya makanya sampean kudu sing strong, soalnya kan gendong majikan nih senengane kan koyok ngono, makanya sampean sing strong sing kuat sembarang kali re. Dadi nek tiba-tiba dikongkon nyusul cecene karo koncone iki apa cecemu mendem ngene-ngene, yo aku budal tak susul ngono. Dadi cari perhatian juga teman-temannya, terus kok nanti dhek diben dikompori karo kanca-kancane, cecemu lo api kowe mendem ngene-ngene ngono lho. Dadi nek kan sampean gak ditokno, karena kadang-kadang Hongkong itu juga kayak gitu, ngandelin omongane kancane. Kancane iku ngomong dhek melok-melok, tapi nek sampean apik karo kanca-kancane kok sampean kate diloroi kanca-kancane, gak usah lho sing tukang nyusul kowe nek mendem iku cecene kok. Lah, iku salah-salah. Itu kan tapi nganu kok semenjak saya emang dari dulu di Hong Kong kalau saya emang ini emosiku tak go down gini. Aku ngomong Moisi ya, Moisi, enggak pernah jawab saya. Yang penting saya salah bener Moisi gitu aja. Ya wis sip. Strong saya buat anak gitu, bismillah lah kok, bismillah ya Allah. Cek iso guyu. Eh. Cek iso guyu kan oke. Wis ngene ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ditonton konten saya. Oke, gitu aja ya. Oke. Lah wong partem mae sing akeh oleh duit, oke? Siap. Oke, thank you. Oke, bye-bye. Oh, bye-bye. Oke. Bye-bye. Oh, assalamualaikum. Ya teman-teman, untuk semuanya aja kalau sudah diproses dan masih dalam ongoing proses nggak perlu khawatir. Ya itu sudah pasti karena imigrasi kan kerjanya banyak. Ya anggap aja ya teman-teman santai gitu loh. Nanti kalau ditangkap ya tinggal ngomong aja. Yang penting kan ada receipt-nya. Kalau kalian bayar kan pasti ada receipt-nya. Kalau kalian masukin ke imigrasi ada bukti kalian masuk, nomor reference dan semua-semuanya. Jadi itu aja yang dipegang. So sekali lagi tetaplah semangat bekerja. Gak perlu khawatir, gak perlu bimbang. Musimnya sangat dingin ini suhunya beberapa hari nanti ke depan. Ya jangan lupa makan, jangan sampai masuk angin. Ya jaga sendiri kesehatannya, minum vitamin dan sehat selalu buat kalian semua. See you the next video. Bye bye.